Sekarang, tiga aja gitu. Ini sama cluster, dia kerja sama. Di sini juga dia punya kelemahan, punya kekuatan. Yeah. Kekuatan ini bisa di-share ke sini. Tidak ada kelemahan, ada kekuatan. Nah, mereka itu kolaborasi biasanya tahu persis apa yang akan dia minta atau cari dari kita. Kita ini blown biasanya, karena kita punya grand design di sini. Nah, sehingga ini kalau kita ini dalam posisi setara mereka, riset kita berjalan efisien, dana juga bisa saling menopang di sini, sharing resources, sharing pengalaman, pengetahuan, sehingga ini selesai desain ini seperti puzzle. Ini puzzle, lab juga bisa sharing segala macam. Ini seperti puzzle, ini selesai puzzle-nya. Ini berbeda, puzzle itu dua gambar yang sama-sama kualitasnya tinggi diselesaikan, dan ini baru ini kita bicara Nobel Research. Ini hal yang memberikan sumbangan yang nyata bagi peradaban. Mungkin ada lupa ini, Bang. ASEAN. Artinya? Ya, ASEAN. Ini ASEAN. Ada mungkin ada ASEAN satu. ASEAN Center. Artinya, Pak, ada orang-orang yang memang bekerja dia di bidang riset saja. Ada yang dia bekerja di bidang mengajar. Di sini, oleh karena itu, ini nih. Integrasi. Di sini yang namanya cluster research ini, di sini ada dosen-dosen inti penelitian. Yang baru jadi begini. Saya itu sering keluar negeri. Well, fine. Ada yang mengatakan, wah, itu jalan-jalan. Rektor mana-mana juga jalan. Kalau sekali berUI, pasti jalan. Kalau enggak, ya, ada on the board. Tapi, contoh pentingnya perjalanan keluar itu. Misalnya begini, saya pergi ke Loughborough. Di apa? Loughborough itu jadi The University of the Year. Mengalahkan Imperial College, mengalahkan Oxford dan Cambridge. London juga. Iya, tapi kemarin tahun-tahun kemarin kalah, tahun ini kalah. Kebanyakan murid. Nah, lalu saya pikir, kalau ada kudeta di University of the Year. Kemudian saya datang, dia faculty engineering. Lah saya pikir, tahu lah gede. Ah, ya begitu aja lah. Memang bagus, tapi itulah, tahu kan. Lalu saya profesor di satu